Iya, halo guys, kembali lagi di channel gua. Nah, oke, jadi video kali ini sama seperti di video kemarin, yaitu gua akan lagi komparasi mobil gitu ya guys. Jadi karena apa gua komparasi mobil? Karena sudah banyak tertangguh ya jadwal upload gua gitu ya guys. Jadi gua akan review dua mobil sekaligus ya di hari ini. Oke, jadi video kali ini gua akan review salah satu dua mobil bekas ya maksudnya. Dan mobilnya itu berada di arah ini di Sumber Jaya Bekasi, dan ini merupakan mobil bekas yang banyak banget di sini ya guys. Dan untuk mobil kali ini dia dikeluarin pada CJID yang update terbaru ini ya pastinya. Oke, jadi mobil yang akan gua review hari ini yaitu berkenaan mobil keluarga yang bisa kalian dapatkan tanpa game pass dan di bawah 200 juta, dan ini bisa dibilang antara mobil yang paling worth it untuk kalian coba gitu ya guys. Jadi untuk mobil yang pertama gua akan review yaitu adalah Toyota Alphard, tapi Alphard yang ini ada dua varian, yaitu ini yang V6 tapi ada satu lagi yang nggak pakai game pass. Dan terus gua akan review satunya lagi yaitu Toyota Estima atau Toyota Airas atau Toyota Previa gitu ya guys. Nah, kalau di tempat gua ini namanya ini adalah Toyota Estima atau Toyota Airas gitu ya guys. Kita langsung saja melihat untuk si harganya. Oke, nah untuk Toyota Previa atau Toyota Estima ini sendiri dia berada di sini pada tahun 2002, lumayan lama tapi nggak apa-apa, udah kelihatan banget ya untuk desainnya seperti ini, kelihatan banget ya untuk desainnya, sangat-sangat kayak lucu atau gimana gitu kan, kayak Toyota Prius gimana gitu. Harganya sangat-sangatlah impresif, yaitu 80 juta. Oke. Horsepower-nya lumayan besar ya, 160, dengan MPV seperti ini bisa horsepower sebesar ini dengan harga sebesar 80 juta doang, dan ini nggak pakai game pass ya. Oke, next kita ada Toyota Alphard yang pada tahun 2006, Toyota Alphard V6 MZGV. Oke, jadi untuk desainnya seperti ini dengan harga sebesar 180 juta, dan ini dengan horsepower 220, dan itu udah lumayan besar. Tapi ini yang pakai game pass luxury, tapi yang nggak pakai game pass yaitu yang satunya lagi, tapi ini bukan yang V6, harganya kurang 20 juta dan horsepowernya cuma 170. Oke, kita akan rating si eksterior yang Toyota Previa atau Estimanya dulu. Untuk lampu utamanya sendiri ini kelihatan banget, untuk lampu ini saya kayak flat banget gitu ya guys, kayak sama body mobilnya. Ini masih belum 3D ya pastinya. Lampu utama halogen seperti ini, kayak matanya gitu loh guys, keren ya. Untuk lampunya besar, lampu sein posisinya di ujung sini yang masih bolong semua ya. Dan untuk di bawah ini kayak nggak ada chrome sama sekali, cuma di grillnya doang, tapi grillnya ini kayak kecil banget gitu ya guys. Untuk platnya itu ada di tengah, untuk logo Tokomanya di sini. Dan ini untuk kap mesin mobilnya ini kayak semacam kecil banget ya di depan sini. Oke, nggak apa-apa. Ada wipernya juga, dan untuk si pelok di depannya ini kereta ikonik banget ya. Untuk sebuah MPV kayak gini ini kereta cakep juga gitu ya guys. Pastinya belum tutupnya untuk soal peloknya. Lampu sein dia terpisah daripada spion, yang adanya itu adalah di fender yang masih bohlam semua ya. Nah untuk di sini kayak semacam ada likukan-likukannya gitu untuk spion sewarna body. Dan untuk door handlenya, oh ini pakai sliding door ya, bayangin ya, 80 juta bisa kalian dapat MPV-nya sliding door seperti ini ya. Untuk spion sewarna body dan juga untuk door handlenya juga. Dan kita coba lihat untuk lampu di belakangnya seperti ini, kalau lampu mundur, lampu sein, lampu utama semuanya masih bohlam semua ya guys. Di bawah kiri kanan ada reflektor atau fog lamp, dan di bawah ada knalpot yang lumayan gede juga. Dan ini lampunya kayak nyambung kiri ke kanan, keren ya, ada logonya. Dan ada wiper di belakangnya, dan di sini juga ada high mount stop lamp gitu ya guys. Dan di atapnya 80 juta, ingat aja ini tanpa game pass bisa kalian dapat dual sunroof ya, mantap ya. Sekarang kita beralih ke Toyota Alphard yang tadi, ini dia Toyota Alphard yang V6. Kita langsung saja mengkritik si eksteriornya, harusnya eksteriornya udah kalian tahu semua ya. Lampu utama di depan kita coba lihat, dan ini lampunya menang ya guys, yaitu 3D. Ini kayak Porsche kemarin ya, lampu yang 3D. Nah kita coba untuk lampu utamanya halogen seperti ini, tapi nggak tahu juga ini sudah LED atau belum di real life. Lampu sein di tengah sini ya guys, di dekat-dekat sini, tapi yang untuk di sampingnya ini kayak semacam ada kuning-kuning, tapi itu bukan lampu sein ya. Di bawah ada fog lamp, di tengah platnya posisinya, dan untuk ciri khasnya Toyota Alphard, grillnya besar seperti ini, dan kayak ada logonya sendiri di situ ya guys. Dan di bawah ini kayak semacam ada apa ya, nggak tahu. Kayak kamera depan, tapi nggak tahu juga itu benar atau tidak. Oke, di sampingnya kita coba lihat untuk si desain Toyota Alphard ini lebih gede berbanding Toyota Estima yang tadi, tapi bukan masalah yang besar karena lebih gede atau lebih kecil. Untuk peloknya sendiri sama ya, kayak kipas, dan juga ini kayak ikonik banget ya. Untuk lampu sein di samping Toyota Alphard ini nggak ada sama sekali ya, meskipun di spion atau di fendernya, spion sewarna body, dan ini sama modelnya itu adalah
sliding door, dan ini handle-nya sewarna body. Dan di sini juga ada stikernya, ini pakai bahasa Jepang ya guys, nggak ngerti gua. Oke, kita coba lihat untuk di belakang lampu utama. Di belakang ini pastinya besar seperti ini. Oke, lampu utamanya dia seperti ini, kayak warna-warna pink. Tapi untuk lampu rem harusnya yang di sini. Lampu sein, lampu mundur, kesemuanya itu masih bohlam ya. Tapi untuk lampu mundur dia di sini ya. Oke, di bawah kiri kanan ada reflektor. Di sebelah kiri sini ada emblem V6. Di sebelah kanan ada Alphard V. Dan juga di sini ada logonya Toyota. Ada wiper belakang dan juga di sini ada stiker si Bio-nya ya guys, dan dia mendapatkan 4 rating enggak apa-apa ya. Di sini ada high mode stop lamp dan di atasnya sama ada dual sunroof ya, mantap ya, kedua-dua mobilnya mantap ya untuk desainnya. Oke guys, sekarang kita akan langsung saja coba tes akselerasi dan kita mulainya yang Toyota Alphard dulu ya guys. Untuk akselerasinya sudah gua tune alat vertiga, speed limiter sudah gua delete, tapi rem masih standar. Kita langsung saja gigi satu. Tapi ya ini adalah front wheel drive, tentunya nggak ada launch ya, tapi nggak apa-apa. Sudah di tune up ini dengan mesin V6-nya, ini Toyota Alphard memiliki akselerasi yang udah enak banget ya. Akselerasinya nggak kenceng tapi enak gitu ya guys, bisa kalian ngerti gitu kan. Oke, untuk top speed asli Toyota Alphard 180 km/h. Oke, tapi kalau lepas limiter ini harusnya bisa sampai 210-an. Ini ada gigi kelima, ayo gigi kelima ada nggak? Oh, oke. Okay. Enggak okay, baru shifting gigi kelima, tapi ini kalau di dekat-dekat 240-an ini pastinya agak sedikit pelan gitu ya guys. Kita coba tes rem di sini. Oke. Okay. Untuk remnya masih standar dan sejujurnya ya karena ini merupakan SUV lagi MPV, ini sama kayak Honda Odyssey kemarin. Ini rem mobilnya sangat tidak pakem ya sejujurnya ya. Sama kayak mobil-mobil MPV kayak umumnya. Remnya itu nggak pakem semua gitu ya guys. Oke, kita beralih ke Toyota Previa untuk soal si akselerasinya. Dan ini udah di spesifikasinya gua samain ya guys, untuk front wheel drive daripada segi tenaganya sudah jutun A dan delay speedometer. Kita langsung saja gas. Dan ini roda di depannya ini agak ya ada spinnya tapi nggak ada launch ya. Tapi ini akselerasinya termasuk sama seperti yang Toyota Alphard tadi, yaitu dia udah lumayan enak banget gitu ya guys. Oke. Oke, untuk si top speed asli mobil ini ada di 240 km/jam. Kalau kalian tune up ke level 3 ya bisa kalian dapat 240-an. Dan kita akan coba test remnya di dekat-dekat 240-an. Dan ini akselerasinya sudah lumayan enak banget ya guys. Coba test rem di dekat sini ya. Oke, untuk rem mobil ini sejujurnya ya menurut gua, oke, kayaknya ya guys, gua dapat rasakan kalau untuk soal rem menang yang Toyota Estima atau Toyota Previa ini ya guys. Karena apa? Karena menurut gua daripada segi tes remnya ini Toyota yang Previa ini lebih pakem sedikit ya. Tapi ya sejujurnya pada aslinya nggak pakem ya guys untuk remnya. Tapi menang yang Toyota Previa ini ya guys. Oke, sejujurnya mobil ini nggak kuat ya untuk dibuat naikkan di sini, jadi nggak apa-apa ya guys. So, kesimpulannya, mobil apa yang bagus banget untuk kalian beli? Sejujurnya mobil yang terbagus itu adalah untuk hari ini gua pilih Toyota Estima atau Toyota Previa ini ya guys, karena mobil ini hampir bisa lolos ke semua medan, yaitu dari segi tenaganya, radius putarnya lumayan kecil untuk offroad tadi nggak bisa, tapi tanjakan mobil ini surprisingly bisa dengan MPV di bawah 100 juta, yaitu 80 juta doang bisa. Dan kenapa gua nggak milih Toyota Alphard ya, karena Toyota Alphard ini sangat kurang ya untuk masalah performanya. Untuk mobil ini daripada segi tenaganya paling menang ya guys, yaitu ada di 240 si top speednya. Apalagi kalau kalian delete speedometernya
pastinya lebih kencang gitu ya guys. So itu aja video dari Pedalgo untuk kalian berkenaan rekomendasi atau komparasi ke kalian mobil apa yang bagus untuk kalian beli, mobil keluarga yang sangat cocok gitu ya guys. Kalau kalian suka sama video ini, please klik tombol like-nya juga. Dan buat kalian pengen lihat review mobil apa lagi di garasi gue ini, bisa kalian coba cek dan bisa coba kalian tulis di kolom komentar untuk gue review gitu ya guys. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. See you in the next video guys, dan bye bye.